kita pegang, kita gini dulu. Posisi kaca terbuka, ya. Pad kita pegang gini dari samping. Nah, gini. Ya. Pakai jempol gini, kiri kanan, pegang pad. Kita dorong keluar dari yang pinggir dulu, teman-teman, ya. Usahakan ini jari jempol mendekati ini kancing atau benik seberat dalam. Baru kita dorong keluar. Nah, sudah lepas, ya. Yang satunya juga sama. Jari jempol yang satu dimasukkan ke dalam ini celah pad dan batok. Kita dekatkan pada benik atau kancingnya. Terus kita dorong. Yang satunya jempol di sebelah sini, ya. Terus kita dorong keluar. Nah, sudah lepas. Untuk yang tengah sangat mudah, teman-teman. Tinggal kita pegang padnya. Tangan kiri megang batok, tangan kanan megang pad. Kita dorong keluar. Oke. Sudah terlepas. Oke. Terus bagaimana cara memasangnya? Memasangnya sangat gampang sekali.